biasa Bapak Ibu semua. Wah, ini. Inilah dia. Dan ini saat ini umurnya sudah 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas majua-jua. Apa kabar Bapak Ibu para petani? Dimanapun Anda berada, ya, dalam keadaan sehat. Pada sore hari yang berbahagia ini Bapak Ibu, kita sedikit akan jalan-jalan ya, melihat tanaman cabai petani ya. Salah satu petani di Desa Aji Jahe, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Jadi di belakang saya ini Bapak Ibu, ini adalah cabai lokal Kaban ya, yang saat ini sudah 10 kali panen. Bisa dilihat Bapak Ibu, buahnya 10 kali panen masih bagus ya. Masih banyak gitu dia. Nah, ini lokal Bapak Ibu. Dan di samping-samping pohon jeruk, bisa dilihat Bapak Ibu. Nah, seperti di belakang saya ini gitu dia. Jadi kita coba apa ya? Ini menggunakan produk dari PT Kurtepa Indonesia. Jadi bagaimana perkembangan apanya? Coba kita lihat bersama Bapak Ibu ya. Oke, ikuti terus saya. Oke, Bapak Ibu para petani, ya, ini coba kita apanya? Cabenya ya. Wah, lumayan Bapak Ibu. Dan di sela-sela jeruk. Jadi pemanfaatan lahan ya. Lahan-lahan jeruk. Dan jeruk ini Bapak Ibu ada 1 hektaran. Tapi yang mau kita fokuskan adalah cabenya Bapak Ibu. Nah, menyemprot cabai beda dan menyemprot jeruk juga beda Bapak Ibu. Ya, coba kita masuk ya. Wah, ini Bapak Ibu jeruk cabainya banyak ini. Wih, mantap kali. Ya. Ini cabai yang masih kecil ya. Nah, tapi inilah. Nah, ini lahan-lahannya Bapak Ibu semua. Cabainya. Nah, inilah tempatnya. Di sana masih ada lagi, gitu dia. Nah, ini cabai kecilnya. Gitu. Cabai kecilnya Bapak Ibu. Wah. Buahnya, bunganya bagus ya. Inilah kalau petani memang yang untuk apa ya? Belanja sehari-hari. Bapak Ibu semua. Bagus ya nih. Coba kita masuk ke dalam lagi ya. Dalam sini. Iya. Ini dia. Tuh. Mantap nih. Bapak Ibu semua. Tuh. Ini dia nih. Ya. Merahnya banyak udah. Semua Bapak Ibu. Wush, itu dia. Luar biasa Bapak Ibu semua. Wah, ini. Inilah dia. Dan ini saat ini umurnya sudah 4 bulanan Bapak Ibu ya. 4 bulan cabai lokal ini panennya sudah banyak. Ya, bisa membantu perekonomian. Oke, Bapak Ibu semua. Keren, mantap kali. Mantap, memang mantap. Ya, dan semua dikelilingi jeruk Bapak Ibu, dan 1 hektar ini jeruk semua Bapak Ibu semua ya. Inilah dia. Nah, ini bisa dilihat. Sekarang harga 30.000 harga cabai merah untuk di Tanah Karo Sumatera Utara ya. Mantap kali. Oke, Bapak Ibu, itu saja mungkin dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waras majua-jua.